Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber yang disayangi. Baik, kita semua dah tahu apa keputusan Belanjawan 2021 yang mana belanjawan tersebut disokong dan pengeluaran Aisinar diperluaskan melebihi 8 juta pencarum. Yes, itu satu berita baik. Namun, ada syarat. Syarat. Dan yang lebih memerikkan lagi, kita kena tunggu perincian daripada pihak KWSP. So dalam video ni aku bukan nak memperkecil, memperburukkan pihak KWSP ya. Sebab aku tahu mereka ni satu badan ya, yang menjalankan kerja-kerja pelaburan dan menyimpan wang caruman pekerja. Tapi yang aku risaukan ialah sekiranya ya, perincian yang bakal keluar dari pihak KWSP nanti ialah perincian yang mengarut ya. Mengarut yang aku maksudkan ialah menyusahkan pencarum untuk mengeluarkan ya, banyak. Yes, permainan let's the game begin ni memang banyak permainan dia. Memang aku tahu KWSP memang licik sikit. Dan semoga aku berharap tak adalah korang buat syarat yang pelik-pelik, yang susah-susah, yang menyusahkan permohonan dan menyusahkan kelulusan untuk diluluskan. Untuk makluman kita bersama, permohonan untuk Aisinar ni kita boleh buat bermula pertengahan bulan depan, pertengahan bulan 12. Daripada pertengahan nak membawa ke hujung bulan 12 tu, permohonan tu boleh dibuat dan akan dibuka. Dan pada minggu depan, KWSP akan mengeluarkan perincian. Perincian. Aku still tak faham sampai sekarang ni kenapa nak diperincikan terlampau inci. Inci banyak ni. Kalau nak diinci, lama-lama jadi macam ni. Lama-lama dah tak ada apa dah. Kalau dah terlampau nak inci, lama nil. Jadi apa lagi nak diperincikan? Aku rasa kita semua boleh berharap je lah. Kita punya suara siapa nak dengar kan. Kita cuba boleh berharap. Tak adalah syarat-syarat yang mengarut. Sekarang ni pun dah ada bunyi syarat yang mengarut dah. Belum apa-apa lagi dah syarat yang mengarut. Dah ada lah sikit unsur-unsur syarat tu. Tapi aku berharap janganlah masa pemberitahuan perincian tu nanti. Aku yakin takkan ada sidak akhbar. Siaran media segera je korang akan bagi. Semoga tak adalah syarat yang mengarut. Seperti nak kena surat daripada majikan lah, pengesahan majikan lah, yang mana bekerja sendiri nak kena pergi pesuruhjaya sumpah lah, untuk angkat sumpah lah, apa semua isi borang bagai semua. Ini adalah satu syarat yang tak bernasabah. Jadi kalau boleh aku harap pada minggu depan, kita semua rakyat Malaysia ni menunggu sebenarnya, menunggu lepas satu-satu menteri dah umumkan, cantik lah tu. Tengok ada syarat pula, KWSP punya pula, terms and condition, syarat-syarat daripada KWSP pula. Apakah syaratnya? Kenapa ambil masa lama sangat? Patut dah prepare dah syarat tu daripada sekarang kan? Senang orang nak berfikir. Jadi bila minggu depan, kita tunggu je lah apakah syarat-syaratnya. Dan rakyat ni sebenarnya menunggu sesuatu. Menunggu duit diorang. Jadi jangan disekat-sekat lah. Jangan dipersusahkan lagi. Jangan disusah, dirumitkan lagi keadaan tu kan. Mudahkan lagi. Aku pun nak tergelak lah. Lepas satu-satu bila nak selesai? Aku ingat kan, lepas menteri umum tu, okey lah, cantik lah tu. Ada lagi nak diperincikan. Aku ingatkan menteri dah habis inci. Ini tak habis inci lagi. Lepas habis inci, kau nak pakai apa? Ounce pula ke? Tu yang aku tak faham tu. Kenapa nak diperinci sangat? Mudah kan? Peruntukan dah ada, kenapa nak diinci-incikan lagi? Bagi jalan, senang cerita. Jadi aku pun tak sabar juga. I'm eager to know what the terms and condition from EPF ni. Kita kena sabar lah kan. Sebab apa? Kita semua nak duit kita. Kalau boleh syarat tu okey, tak salah letak syarat. Sebagai contoh lah syarat dia, kalau pencarum itu wang dia kurang daripada 1,000, okey lah, dia tak layak lah. Tapi janganlah letak syarat yang mengarut-mengarut dan menyusahkan orang. Ini portal Aisinar dalam proses dalam untuk dibangunkan. Jadi pemudahkan urusannya dengan hanya menggunakan portal saja. Tak perlu nak pergi ke pejabat, nak pergi bawa surat apa, selit gaji, nak bawa surat apa, surat cok ketua kampung, surat pesuruhjaya sumpah. Lagi surat apa? Surat pajak kadai. Yes, kalau surat pajak kadai menjadi bukti, aku sokong. Sebab aku pun ada surat pajak kadai dan aku yakin rakyat Malaysia yang lain pun ramai yang ada surat pajak kadai. Jadi kalau surat pajak kadai itu menjadi bukti kesusahan orang, aku sokong sangat. Memang ramai rakyat Malaysia yang dah berkunjung ke pajak kadai. Ini fakta. Ramai. So itu sajalah harapan kita. Semoga KWSP janganlah letak syarat yang bukan-bukan yang akan menyusahkan kita dan menyusahkan dia orang sendiri. Bila kita susah, kita akan macam biasalah. Janganlah sampai gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang rakyat ni melanda lagi. Pemudahkan segala urusan.
Eh, tu yang penting, tu yang Ryan nak tanya. Okey, inilah penutup bicara KWSP ni. Kita tunggu je apakah inciannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Thanks for subscribing. Terima kasih kerana minat dekat channel Easy Fast. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Kita sentiasa bersama. Bye-bye.